save apa bahan itu bukan save. Ulang. Sepatu rasa petir. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Shalom. Dengan saya Kiki Halimtan dari Deep Sky TV. Dan saya Prias dari Deep Sky TV. Oke, kok sepi sekali ya? Sepi, karena kita lagi, apa namanya, harusnya tuh kita ini ya, diam di rumah ya, di rumah aja ya. Tapi bandel kenapa? Tapi karena kita harus konten. Harus konten, aja. Karena kita harus bikin konten. Karena numpuk sepatu udah ada 5-6 biji yang belum di review ya. Ah, 10! 10 ya? 10. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, ini sepatu pertama yang kita review. Di tengah-tengah wabah corona. Corona, makanya kita juga tenang, sepatu apa social distancing. Tenang, ini semua sudah disinfektan, dilap pakai Dettol. Enggak dilap, enggak disemprot. Oh, disemprot. Jadi aman. Kecuali sepatunya udah disemprot tapi. Seperti kita tahu box-nya berbeda dengan Nike SB yang lain, biasa cuma warna biru ya. Ini warna-warni ini pertama ya, katanya. Kata siapa? Kata Daniel tadi. Kata si Travis Scott. Oh. Tapi kalian udah tahu sepatu apa kan ini kan. Buka saja langsung. Bandana. Dia punya paper aja, motifnya motif bandana ya. Kalian udah mungkin tahu bahannya juga beda. Langsung saya dibuka. Ya, ini adalah Air Jo. Kebiasaan. Ini adalah Nike SB. SB kolaborasi dengan Travis Scott. Travis Scott. Gila. Gua baca dulu, gua baca dulu. Gua bagi dulu ya. Ada lagi yang udah kan? Gua bahas dulu materialnya ya. Kok ininya kok gede amat? Iya. Emang standar lah. Ya udahlah. Ya. Materialnya bermacam-macam ya. Ada sweat halus. Sweat yes. Halusnya itu di toe box dan di tang. Ininya di tangnya, di lidahnya. Harus hati-hati, kalau misalnya kena sedikit noda, sedikit air, itu akan susah. Scratch juga hati-hati. Di side toe-nya dan di hampir di seluruh bodinya ini dia pakai pattern yang sama dengan kertasnya, bandana juga. Bandana style, tapi dia ini kok kayaknya tebel ya? Kayaknya ini dia ini bahan kain, tapi kayaknya bisa digunting. Bisa. Jadi bisa dirobek. Dalamnya udah tahu apa? Dalamnya itu boleh itu nanti lihat gambarnya lah. Ya, dalamnya itu dalamnya kalau dirobek itu seperti elephant print, tapi bukan elephant print. Yeah. Padahal dari historinya kalian lihat yang Air Force One Travis Scott motifnya seperti itu dari akar dari cabang-cabang pohon. Yeah. Nanti kasih lihat warnanya coklat juga sama seperti di itunya di dalamnya. Yeah. Kalau mau robek. Nah, di bagian side shoe-nya ini, side panelnya ini dia bahannya juga kain, tapi dia patternnya pattern kotak-kotak ya, pattern flanel. Flanel. Sama terus, seperti yang di Air Force One tapi di sini. Ya. Di bagian belakangnya tipikal SB, SB dang juga. Hmm. Ini ada jahitan di sini, ada tulisan Nike. Di situ ada tulisannya apa belakangnya? Nike juga ya. Nike. Jadi ini bahan. Kalau misalnya perhatiin bahan bandananya itu nyambung dari depan sampai ke samping sampai ke depan. Belakang. Ke belakang, sorry. Ke belakang. Ini beda pattern kan karena dia random ya. Belakangnya beda, ya sama. Pattern bandananya berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi apakah semua sepatu ini beda-beda enggak? Mungkin jadi. Sama seperti cloth, yang cloth kan juga berbeda-beda. Enggak, bahasanya mungkin jadi, gue bingung tadi. Mungkin. Mungkin jadi, gue bingung kayak gitu. Ya mungkin bisa beda-beda. Mungkin gitu. Bisa beda-beda. Tapi ada detail-detail juga, kayak misalnya shoelace-nya ini kok talinya kayak tali pramuka ya? Atau tali apa gimana? Ini tali tambang. Tali tambang ya? Iya. Tali tambang. Tapi seperti dirajut sih sebenarnya, bukan tali tambang. Kalau iya. Dilihat detailnya nanti, itu sebenarnya kayak dirajut. Dirajut. Dan di detail-detail yang lainnya itu kayak di lidahnya ini ada cactus jack. Yes. Ya. Dan yang cukup unik di bagian lehernya sepatu ini nih ada motif-motif tulisan. Tulisan ini tulisan kayak tulisan Rusia ya? Tulisan Rusia. Ya, rekornya si labelnya si Travis Scott. Itu dan ya benar di sini ada tulisan records sama gitu. Seperti yang Air Force One juga ada. Rekornya apa records? Lo tau apa sih rekornya? Kaktus jack ya. Kaktus, cuman dalam bahasa Rusia. Rusia gitu. Di dalam sepatu insole, di insole-nya juga sebenarnya di sini di dalam ini nih
patternnya juga pattern banana, yes. Bandana, ya tuh. Oh, bisa ada kaktus Jack kejep. Ya di dalamnya ada tulisan kaktus Jack Nike SB. Enggak, masih lengket. Enggak bisa ngajak. Masih lengket, bisa, cuma masih lengket. Made in Vietnam. Dan ini made in Vietnam. Materialnya bagus ya, cuman agak hati-hati aja di toboxnya sama di lidahnya. Sama di bagian sisi lehernya ini sweat halus banget. Yes. Sweat halus banget. Katanya di tuketnya bisa gampang pecah kan? Apanya? Apa? Itu di tuketnya itu mudah ini. Pecah. Ini. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi karena kan ini kan sweat halus. Cuman kalau misalnya pengalaman gue di Jordan yang pakai ini creasingnya agak kurang menarik. Tapi yeah. masih oke okay lah. Bisa retak ya benar? Bisa jadi. Ya bisa retak juga. Kenapa dia bikin sweat di bagian tuh sini ya? Padahal ini agak fatal loh menurut. Iya fatal banget gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Talinya dapat warna yang putih tambang, pink sama hitam. Pink sama hitamnya biasa ya, tidak sama ya. Iya, pink hitamnya tuh sama kayak lace lainnya. Bisa ditemukan di SB juga di Nike Dunk kayak gitu kayak. Iya. Jadi dapat warna pink sama hitam, tapi bahannya bukan yang seperti yang ini. Bahan lebih ke lace-nya si SB. Ya, biasalah. Tapi ada juga detail-detail yang baru gua tangkap sekarang di sepatu sebelah sini. Sebenarnya ini dia ini kalau misalnya dilihat swoosh-nya itu di bagian dalam sepatu itu warnanya pink. Di luar sepatu warnanya hitam. Dengan sweat halus juga ya. Enggak dong, ini sweat halus hitam. Sweat halus. Ya. Ya, sweat halus. Tapi kalau ada pink-nya juga sama. Jadi intinya overall ini banyak menggunakan sweat halus dan kanvas ya, kainnya. Ya, bahannya seperti itu, materialnya seperti itu. Agak hati-hati harus pakainya. Pakainya harus agak hati-hati. Betul. Agak hati-hati. Cuman oke lah. Karena warna ini sangat mencolok sekali kalau misalnya kotor atau apa. Pasti. Kombinasi warnanya oke ya. Oke bagus ya. Bagus. Warna terang ke gelap, terus ke pink, ke flanel oke lah bagus. Itu dan cukup unik juga dia pakai motif bandana. Ya. Ya ini sebenarnya bandana ini kan dia sebenarnya sepatu ini terinspirasi sama seperti masa kecil masih Travis Scott di hometownnya di Michigan City itu di Texas sana. Jadi kurang lebih dia ada juga kalau di robek ini kan bisa dirobek, bisa dihilangin warnanya sama ini. Dia juga dalamnya ini adalah branch apa? Branch kan sebenarnya. Cabang-cabangnya si pohon itu kan dari dia waktu masih kecil. Iya. Jadi overall hampir menggunakan warna kombinasinya tuh yang benar-benar country banget. Iya. Karena dari Texas kan dia kan. Iya. Dan satu lagi dari detail sepatunya sebentar dulu warna sole outsole-nya ini mengikuti warna dari bagian toe dan yes. Bagian warna coklat mudanya. Dan Travis dan sole ini juga sama ya seperti SB ya. SB yang biasa sama ya. Ya. Enggak kayak Jordan. Sole Jordan 1 lebih ramping. Iya. Jordan enggak. Iya. Jadi dia kalau historinya ya dari masa kecil Travis Scott di Missouri City. Jadi kan lebih ke memang lebih kayak lu kalau ngeliat begini kan kayak country banget kan. Countryside. Anak pertanian banget anak-anak dari countryside. Apa warnanya juga seperti ini sama seperti yang Air Force One. Ya sebenarnya historinya sebenarnya itu aja sih. Kalau Travis Scott kalian udah tau lah kurang lebih apa. Cuman yang bikin unik itu ini kayaknya SB pertama yang di collab sama si Travis Scott ya. Ya. Yeah. Ya kan? SB pertama collab sama Travis Scott kan. Oh iya. Jadi ya. Ini boleh dibilang OG-nya udah keluar dari jalur sih sebenarnya. Enggak sih, dari Air Force One udah keluar. Ya berhubung tahun ini kan memang sekaligus dengan Dunk. Ini SB Dunk kan berarti ya. Dunk itu kan anniversary 35 tahun. Ya. Jadi kan dia ya ini yang dibuat sama si Travis Scott. Ya. Jadi ini salah satu pertama kali Travis Scott collab sama Nike SB, which is SB itu kan skateboard kita tahu. Skateboard. Orang jadi main skateboard tuh kebanyakan pakai ini. Pakai Nike SB. Kenapa tangnya juga tebal? Ya. Yang membedakan dari Nike Dunk dan Nike SB itu dari lidahnya. Lidahnya ini dia ini kayak bakpao. Ya. Tebel. Betul. Dan empuk sekali, tapi kalau disarankan kalau misalnya pakai Nike SB
itu kayak gua kan size 10. Gua harus naik setengah, 10.5. Makanya ini size 10.5. Oh, 10.5 ya. Ini 10.5 size. Karena terlalu bulky di tangnya. Ya? Karena terlalu bulky di tang dan oh, kaki okay. Gua tuh sebenarnya tuh bentuk kakinya tuh gua agak naik. Agak naik. Jadi Nike dong. Oh iya, Nike. Nike. Nike iya kan. Gitu. Jadi historinya seperti itu, materialnya dan, sudah dibahas. Dan ini hanya keluar di toko-toko skateboard doang. Oh iya, benar. Beberapa toko skateboard doang. Cuma keluar di toko skateboard dan di websitenya Travis Scott juga ya, di website Travis Jack ya. Ya, pastinya. Kemarin makanya sebenarnya harganya agak begitu melambung ya di resell marketnya ya. Retailnya worldwide itu retailnya harganya 150. Ya standar. Ya standar. Cuman sekarang resellnya mungkin udah menyentuh angka 20-an lah. Udah gila sih harganya sih. Tapi berhubung balik lagi ini Travis Scott dan dia collab SB pertama ya sepatu ini, that's why itu yang bikin harganya tinggi plus jualnya hanya di toko tertentu skateboard di luar. That's why yang bikin harganya mahal banget. Cuman bagus sih menurut gua, lu bisa custom, bisa lu robek juga. Bandananya bisa dihilangin, dalamnya gantinya cabang-cabang seperti elephant print juga seperti itu. Oke, dari material kayak udah cukup jelas ya? Ya, cukup jelas, historinya juga. Historinya mungkin udahlah. Udahlah, ya, kalian tahu siapa Scott dan sepatu gitu. Terinspirasi dari yang tadi gua ngomong udah cukup jelas. Jadi, harga retail? Harga retail around 20-an. Kapan rilisnya? Rilisnya sepatu ini sebenarnya udah rilis Februari tanggal 29 worldwide ya. Di sini tidak masuk. Seperti gua bilang lagi, cuma masuk di toko skateboard di Amrik, beberapa toko skateboard aja sama di Cactus Jack di Indonesia enggak ada. Enggak ada. That's why kenapa harga yang mahal menurut gua sih worth sih. Cuman ya lagi. Worth-nya itu berapa nilainya sekarang? Pontennya berapa? Ini untuk sepatu ini. Ya. Gua kasih 9/10. 9/10. Wah, tinggi banget tuh, men. Kenapa? Soalnya menurut gua ini bakal melambung sih, secara kan SB kan sekarang juga yang lama-lama ya, harganya gila dan ini Travis Scott ya. Cuman udah startnya harganya segitu yang agak menurut gua masih terlalu mahal. Ya setuju, gua mungkin juga kasih nilai mungkin 9 9, 9 out of 10 karena warnanya itu, kombinasi warnanya tuh bagus. Bagus banget, ketemunya tuh bagus, semuanya bagus. Tapi ya karena gak keluar di Indonesia dan agak susah ya nyarinya ya. Agak susah. Jadi, dan harganya naik terus. Naik terus. Naik terus. Kayak sekarang rupiah sama dolar naik terus. Iya betul. Apalagi US naik sekarang. Iya. Mau cari StockX harganya hampir 16.000. Bahan, secara bahan kurang begitu aman. Harus hati-hati. Harus hati-hati karena di toe box-nya ini rentan kena air karena ini suede halus. Rentan scratch juga. Ya, hati-hati betul. Sobek di bagian belakang, pokoknya berhubungan dengan suede-nya lumayan banyak menurut gua di sini. Ya. Kalau di tangnya oke lah. Jadi enggak sebenarnya di gua aja sekarang, di gua aja ini susnya udah kotor. Ada coklat, ada kotoran, tapi lu pakai. Hah? Iya, betul. Lu mesti beli pembersih sweat tuh. Ya. Crep itu gitu. Bisa di secara history ya, tahulah Travis Scott dan ini pertamanya SB pertamanya dia kolaborasi. Harga sudah tahu, semuanya sudah tahu ya, sudah selesai. Sudah selesai sudah apapun enggak bisa. Jadi mungkin lu punya input, lu bisa komen. Di tempat kita, mungkin ada histori yang kita kurang ngomong, mungkin lu bisa bantuin kita juga. Jangan lupa komen, di like, subscribe, follow, sama nyalain notifikasinya, bell-bellnya kalau misalnya ada. Ya, gitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Kalau gitu kita cabut. Cabut, karena kita nggak boleh lama-lama di luar. Betul. Karena lagi musim-musim corona. Saya Prias dari Deep Sky TV. Saya Kiki Halimdan dari Deep Sky TV. And have a nice cake. Kita copot tuh.